Berikut di cincin itu adalah bagaimana membuat pembelajaran ilmu membahagiakan sehingga penyampaian ilmu menjadi efektif. Nah, kita berharap kreativitas dari para guru ini dinyatakan dalam sebuah bahan ajar multimedia yang dikemas dalam paket online multimedia. Nanti hasilnya akan dimanfaatkan oleh anak-anak, murid-murid seluruh Indonesia sehingga mereka bisa belajar dengan lebih bahagia dan ikuti Joyful Teaching Competition di International Islamic Fair 2016. Jadilah bapak dan ibu guru yang paling membahagiakan seluruh Indonesia.